Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat kita bisa kembali lagi thalabul ilmi dalam sekolah fikih muamalat, kali ini serial yang ke-66. Masih seputar riba bayi, ya, riba terkait dengan jual beli atau barter. Ini yang sudah kita kaji sampai pada kaidah. Ingatnya barang ribawi nanti kita kelompokkan itu jadi 2 dari 6 barang ribawi. Enam barang ribawi, emas, perak, ini kelompok 1 saya pisah. Gandum, syair, garam, kurma. Emas perak ini ingat kelompok pertama sebagai alat tukar ilatnya, walaupun nanti akan kita lihat penjelasannya hari ini ilatnya apa. Yang kedua, makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Nah, pemirsa sekalian, nanti kita akan bahas rinci sebab ilat ini. Emas perak ini ilatnya apa sehingga kita bisa samakan dengan yang punya sifat yang sama. Gitu juga kita akan bahas gandum, syair, garam, kurma ini jika ingin ditukar, ya kita perlu tahu sebabnya lagi, ilatnya itu apa sehingga kita bisa samakan dengan makanan yang lainnya pula. Ya, jadi diingat, pokoknya kalau disebut 6 barang ribawi, ini hal penting yang mesti dikuasai ketika kita bahas riba. Baik, selanjutnya bisa dilihat di halaman 553, hikmah riba bayi. Bisa dibaca. Hikmah riba bayi diharamkan. Riba bayi diharamkan dalam rangka menutup celah terjadinya riba dain, karena riba fadl ukurannya berbeda namun tunai, dan riba nasiah tidak tunai namun ukurannya sama. Hal ini merupakan celah untuk terjadinya riba besar, yaitu riba dain, yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Karena hakikat riba dain adalah gabungan dari fadl dan nasiah, di mana terdapat ukuran yang tidak sama dan tidak tunai. Nah, sini kita catat penting nih. Hikmah riba baik diharamkan. Kalau yang sudah kita pelajari itu riba duyun, riba dain atau kaitannya dengan utang piutang. Nah, ini diharamkan untuk menutup celah terjadinya riba dain.
biar riba dain itu tidak dibolehkan. Sehingga riba yang menuju kepada riba dain ini juga diharamkan. Nah, riba fadil ukurannya berbeda namun tunai. Dan riba nasiah tidak tunai namun ukurannya sama. Ingat ya, sifat yang kemarin kita sudah bahas, riba fadil itu ukuran berbeda walaupun tunai. Riba nasiah itu tidak tunai, ukurannya sama. Sedangkan riba dain itu riba jahiliyah. Riba dain ini adalah penggabungan antara riba fadl dan riba nasiah. Kan penukaran uang dengan uang itu di dalamnya kalau dibuat lebih berarti ada riba fadl, kalau ada penundaan berarti ada riba nasiah. Terus misalnya? Misalnya, orang yang memberikan kredit sebanyak 10 juta rupiah dengan persyaratan dikembalikan 11 juta rupiah, pada hakikatnya dia telah menggabungkan riba fadl dan riba nasiah. Menukar barang yang sejenis dan satu ilat dengan ukuran berbeda dan tidak tunai. Karena itu riba baik diharamkan agar tidak terjadi riba yang besar, yaitu riba dain. Berarti kesimpulan kita lagi, riba dain terkaitannya dengan utang itu lebih besar bahayanya dibanding riba baik. Tadi ya 10 juta, pinjam 10 juta. Pinjam 10 juta rupiah. Lalu dikembalikan bulan depan misalnya 11 juta rupiah. Maka di sini terdapat penundaan toh. Berarti riba nasiah. Ingat sekali lagi ya, riba nasiah diingat baik-baik itu karena penundaan. Dan terdapat kelebihan. Kan 10 juta dikembalikan 11 juta. Berarti di sini riba apa? Riba fadl. Ya. Terus. Untuk 4 komoditi makanan, hikmah diharamkannya riba baik menurut Ibnu Rusy agar orang-orang tidak hidup secara bermewah-mewahan. Karena fungsi dari 4 komoditi tersebut sama, yaitu makanan. Orang-orang yang hidup mewah menginginkan kualitas makanannya melebihi orang kebanyakan. Apabila dilarang menukar dengan cara yang berbeda takarannya, tentu mereka tidak akan melakukannya. Nah, kata Ibnu Rusy, agar orang tidak hidup mewah-mewahan. Ya, karena kalau dibatasi, gandum ditukar dengan gandum tidak dibuat salah satu berlebih, ya berarti ditukar sama, berarti tidak ada tambahan dalam hal ini. Akan lebih hidup sederhana. Terus. Khusus untuk emas dan perak yang dahulu merupakan mata uang utama, sebagian para ulama menjelaskan hikmah lain dari pelarangan riba baik. Ya. Al-Ghazali, wafat 505 Hijriah, berkata, orang yang melakukan transaksi riba pada dinar dan dirham, sungguh ia telah kufur nikmat dan berbuat kezaliman. Karena dinar dan dirham diciptakan sebagai media dan bukan tujuan, maka bila diperdagangkan, dia akan menjadi komoditi dan tujuan. Hal ini bertentangan dengan tujuan semula uang diciptakan. Oleh karena itu, tidak dibolehkan menjual dirham dengan dirham yang berbeda nominalnya dan tidak dibolehkan menjualnya berjangka atau tidak tunai. Hal ini dapat mencegah orang-orang untuk menjadikannya sebagai komoditi dan para pedagang tidak akan melakukan hal ini untuk meraup keuntungan. Terus Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, wafat 728 Hijriah, berkata, uang bertujuan sebagai alat tukar untuk mengetahui alat ukur untuk mengetahui nilai suatu barang dan bukan bertujuan untuk dimanfaatkan zatnya. Maka bila uang ditukar dengan uang dengan cara berjangka, ini berarti uang telah digunakan sebagai komoditi dagang yang bertentangan dengan tujuan semula uang dibuat. Ingat, berarti tujuan semula
Uang dibuat itu sebagai alat ukur, bukan barang dagang. Ya, bukan barang dagang. Maka bila uang ditukar dengan uang, ini kan sudah keluar dari tujuannya. Bila uang ditukar dengan uang, berarti sudah keluar dari tujuannya. Ya, terus. Sungguh menakjubkan dua ucapan ulama besar Islam abad pertengahan ini tentang kaidah dalam sistem moneter. Sistem moneter, sistem keuangan, ya. Ini sangat menakjubkan dan kenyataannya seperti itu. Sekarang uang tidak jadi alat tukar lagi, emas perak juga demikian. Orang-orang ingin menjadikannya sebagai komoditi barang dagang. Padahal Islam itu sudah membatasi ketika menukar emas dengan emas atau emas dengan uang, dibatasi. Ya, dan biadin kalau emas dengan uang. Kalau emas dengan emas, maka dua syarat mesti dipenuhi. Sama dan mesti tunai dalam majelis akad. Intinya dipersulit karena memang tujuannya untuk emas dan perak ataupun mata uang itu untuk alat ukur. Alat ukur berarti tidak jadi komoditas dagang. Kalau mau jadi komoditas dagang berarti dibatasi dengan aturan. Terus. Bila diabaikan seperti yang terjadi di masa sekarang, di mana para ekonom modern melegalkan jual beli uang yang sejenis atau yang berbeda jenis tanpa mengindahkan kaidah riba sehingga uang berubah menjadi komoditi, yang tentu berakibat nilai sebuah mata uang selalu berfluktuasi dalam setiap saat bagaikan barang sesuai dengan kaidah supply and demand, permintaan dan penawaran. Ya. Bila nilai uang tidak tetap, maka fungsi uang sebagai standar nilai barang tidak bisa dipertahankan. Bahkan yang terjadi sebaliknya, uang dalam bentuk utang diikat dengan standar harga barang atau indeks harga barang, maka yang menjadi alat ukur adalah barang, bukan uang. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan kezaliman kepada seluruh pemegang uang. Nah, sekarang itu malah, coba lihat pada kalimat, bahkan terjadi sebaliknya, uang dalam bentuk utang diikat dengan standar harga barang. Kalau sekarang ya, sekarang itu yang terjadi, uang dalam bentuk utang diikat dengan standar harga barang atau indeks harga barang. Coba bilang ada yang ini lurus itu, lurus kan itu. Maka yang menjadi alat ukur akhirnya adalah barang, bukan uang. Tuh. Nah, sekarang yang terjadi, ya, uang dalam bentuk utang diikat dengan standar harga barang. Ini pernah kita bahas kan? Jadi uang disandarkan dengan emas, uang disandarkan ada yang dengan harga semen, ya. Maka yang menjadi alat ukur akhirnya adalah barang, bukan uang lagi. Padahal sebenarnya kita inginkan itu uang, ada emas, ada perak, itu kan jadikan sebagai alat ukur, ya. Alat ukur dari harta seseorang gitu. Nah, karena sekarang harga, karena sekarang itu nilai uang ya itu tidak stabil, maka disandarkan dengan harga barang tertentu. Nah, terus. Misalnya, seseorang menyimpan uang hasil jerih payah bekerja bertahun-tahun sebanyak 30 juta rupiah untuk membiayai pendidikan anaknya. Pada waktu ia mulai mengumpulkannya, diperkirakan lebih dari cukup untuk membiayai pendidikan anaknya hingga jenjang perguruan tinggi. Namun, pada tahun saat dia membutuhkan biaya pendidikan untuk anaknya, ternyata jumlah uang tersebut sama sekali tidak cukup untuk membiayai kuliah anaknya. Hal ini disebabkan nilai uang yang ia kumpulkan turun terkena imbas fluktuasi. Nah, terkena imbas fluktuasi. Terus. Apa dosa bapak yang malang ini sehingga uangnya menjadi tidak berharga seperti semula? Siapa yang memakannya sehingga nilainya berkurang? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kedzaliman ini? Jawabannya adalah
bahwa di antara faktor yang menyebabkan turunnya nilai uang tersebut adalah riba bai yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan valuta dengan tanpa mengindahkan kaidah syariah dalam jual beli uang. Nah, faktor yang menyebabkan turunnya nilai uang tadi 30 juta setelah beberapa tahun dia ingin sekolahkan anaknya, terus ternyata mengalami perubahan 30 juta ini tetap dia masih cari lagi karena kurang untuk biaya tersebut. Ini faktor yang menyebabkan turunnya nilai uangnya adalah riba bai yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan valuta dengan tanpa mengindahkan kaidah syariat dalam jual beli utang. Nah, itulah hikmahnya. Kenapa dilarang ya menukar emas dengan emas ya, tidak dengan memenuhi dua syarat seperti yang kita sebutkan. Nah, sekarang kita lihat dapatkah komoditi lain dikiaskan dengan 6 komoditi ribawi. Jadi, dapatkah barang lain dikiaskan dengan 6 barang ribawi yang sudah kita sebutkan tadi ya. Tres, baca. Untuk 4 komoditi yang merupakan makanan dapat dikiaskan seluruh makanan pokok yang dapat disimpan lama menurut pendapat yang terkuat tentang ilatnya, seperti beras, jagung, dan lain-lain. Dengan demikian, tidak boleh menukar 2 kg beras murah dengan 1 kg beras raja lele. Hal ini termasuk riba bai yang diharamkan. Nah, lihat ya. Untuk 4 makanan dapat dikiaskan pada seluruh makanan pokok yang dapat disimpan lama. Maka di sini ada apa? Seperti beras, jagung, dan lain-lain. Maka aturannya untuk penukaran beras, ya, beras yang kualitas jelek ingin dapatkan kualitas bagus, tidak bisa ditukar langsung kecuali harus jumlahnya sama, 1 kilo 1 kilo gitu. Kalau ingin ditukar, ya, maka ada solusi berikut ini. Kalau mau aman, ada solusi berikut ini untuk dapatkan. Tadi ada beras kualitas rendah ingin dapatkan kualitas bagus. Solusinya, hendaklah si pemilik beras murah menjualnya terlebih dahulu. Lalu dari uang hasil penjualan tersebut, ia beli beras rojo lele sekalipun hasil akhirnya tidak akan jauh berbeda. Jadi beras murah dijual lebih dahulu, lalu dibeli beras dengan kualitas lebih bagus. Sekalipun nanti hasilnya tidak akan jauh berbeda ya, tapi beras murah dijual lebih dahulu dapatkan uang. Ya. Ya, di sini dapatkan uang. Nah, lalu dibeli beras dengan kualitas lebih bagus. Terus. Solusi ini yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala seorang utusan beliau datang dari Khaybar membawa kurma jenis bagus. Faqala lahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akulu tamrin Khaybar hakadha. Faqala la. Wallahi ya Rasulullah inna lana'khudhu sa'a. Min hadza bis-sa'aini was-sa'aini bis-salasati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala taf'al bi al-jam'a bid-darahim summa bta' bid-darahim janiban. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah semua kurma Khaybar jenis ini? Orang itu menjawab, tidak, akan tetapi saya menukar 1 sok kurma bagus ini dengan 2 sok kurma yang jelek, dan 2 sok kurma yang bagus ditukar dengan 3 sok kurma yang jelek. Nah, lihat, ini sudah terjadi perubahan jumlah. 2 ditukar dengan 3 sok, 1 ditukar dengan 2 sok. Terus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan lakukan hal itu. Akan tetapi, tukar kurma yang jelek dengan uang dirham, dan beli dengan uang dirham itu kurma yang bagus. Nah, lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan solusi itu. Fala taf'al bil jam'a bid darahim. Jangan lakukan hal itu, akan tetapi tukar kurma yang jelek semua tak bidarohim, kan sudah dapat dirham tadi ya, kurma yang jelek dengan uang dirham, dan beli dengan uang dirham itu kurma yang bagus ya. Jadi tidak langsung barter. Kalau langsung barter kurma dengan kurma langsung barter, maka syaratnya harus sama jumlahnya. Tapi kalau kurma ditukar dengan uang ya, maka tidak sama jumlahnya di situ, tidak masalah ya. Artinya sudah ada perantara dengan uang, kemudian beli yang lebih bagus.
Terus. Untuk komoditi emas dan perak, terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang ilatnya. Iya. Emas dan perak terdapat ilat yang diperselisihkan oleh para ulama. Perselisihkan oleh para ulama. Terus. Pendapat pertama, ilat riba untuk emas dan perak adalah satuan berat dan sejenis. Ini merupakan mazhab Hanafi dan Hambali. Ya. Dalil dari pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa seseorang menukar kurma kualitas rendah sebanyak 2 sok dengan kurma bagus 1 sok. Nah, 2 sok ditukar dengan 1 sok. 2 sok kurma kualitas rendah ditukar dengan 1 sok kualitas bagus. Terus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taf'alu walakin mislan bimislin au bi'u hadza washtaru bisamani min hadza wa kadzalikal mizanu." Jangan lakukan itu. Tukarlah dengan ukuran yang sama atau jual kurmamu dengan uang dan beli dengan uang kurma yang bagus. Dan begitulah timbangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa riba dalam komoditi kurma dikaitkan dengan timbangan. Dan bila dikaitkan dengan timbangan, maka timbangan dapat dijadikan ilat. Emas dan perak di waktu itu merupakan komoditi yang satuannya adalah ditimbang. Maka timbangan dapat dijadikan ilat riba untuk komoditi ini. Ya, terus. Tanggapan, dalil ini tidak kuat karena lafaz dan begitulah timbangan merupakan tambahan dari rawi, maka statusnya adalah mauquf dan juga kata timbangan tidak dapat dijadikan illat karena tidak ada munasabah dalam kata ini. Terus konsekuensi dari pendapat ini? Konsekuensi dari pendapat ini bahwa uang kartal dewasa ini tidak dapat dianalogikan dengan emas dan perak karena uang kartal dihitung berdasarkan nominal yang tertera pada lembarannya dan tidak dihitung dengan berdasarkan timbangan atau berat. Nah, berarti kalau emas dan perak itu maksudnya ilatnya kok dikelompokkan jadi satu ini karena masalah bisa ditimbang, berarti uang kertas saat ini itu tidak bisa ditimbang kan? Karena nilainya bukan pakai timbangan. Nah, maka tidak bisa disamakan dengan itu. Sehingga nanti konsekuensinya uang kartal itu tidak jadi dihukumi riba. Kalau ditukar dengan sesama uang kartal atau sesama uang kertas. Ya. Ini pembahasan lagi ada satu pendapat, kemudian disanggah ya. Ini belum menentukan mana pendapat yang lebih kuat. Terus dari pendapat bahwa ilat riba pada emas dan perak timbangan lahir beberapa pandangan tentang uang kartal. Nah, sekarang kita lihat tentang uang kertas dulu ya. Pertama, sebagian ulama menganggap bahwa uang kartal adalah surat utang. Ini pendapat Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Ia berkata, pendapat yang terkuat bahwa uang atau nota bank adalah surat utang yang diwakili oleh sejumlah perak. Maka tidak boleh menukarnya dengan emas dan perak sekalipun tunai karena perak yang diwakilinya tidak diserahkan tunai. Karena nota tersebut bukanlah harta dan juga bukan jasa pada intrinsiknya. Terus. Argumen dari pendapat ini bahwa yang tertera pada lembaran nota bank yang diterbitkan oleh negara pada waktu itu, contoh, sebagai berikut. Lembaran ini adalah sertifikat yang menyatakan bahwa telah disimpan senilai $1 emas Amerika di Bank Sentral Amerika. Dan emas tersebut akan diserahkan kepada pemegang sertifikat ini jika ia mengunjukkannya kepada bank. Pernyataan yang tertera pada nota bank ini jelas menyatakan bahwa nota tersebut adalah surat utang yang dikeluarkan oleh negara. Ya, sekarang lihat pendapat pertama ya, ini tentang uang kertas. Uang kartal adalah surat utang, dianggap sebagai surat utang. Nah, ini coba lihat tanggapannya. Argumen ini tidak kuat karena ada perbedaan yang sangat berarti antara surat utang dengan nota bank, di mana surat utang jika pemegangnya mengatakan di hadapan saksi bahwa dia membebaskan utang yang tertera pada surat tersebut, maka dia tidak akan dapat menarik utangnya lagi. Adapun nota bank, sekalipun pemegangnya menyatakan di hadapan saksi bahwa dia membebaskan utang bank yang menerbitkan nota tersebut, dia tetap berhak memperoleh emas dari bank sebanyak yang tertera pada nota. Kemudian pendapat ini dikeluarkan pada saat uang di waktu itu tertera pada setiap lembarannya, tulisan di atas berbeda dengan yang tertulis pada uang kartal dewasa ini. Bila pendapat ini tidak kuat,
Maka pendapat sebagian penggiat uang dinar dan dirham yang menyatakan bahwa uang kartal sekarang tidak sah karena merupakan lanjutan dari nota bank yang disamakan dengan surat utang adalah pendapat yang lemah karena didasarkan kepada pendapat yang lemah. Nah, jadi sekarang penggiat dinar dan dirham itu menyatakan kalau dengan uang kertas saat ini itu tidak sah dalam jual beli. Nah, ini tidak benar. Karena di sini dibangun dari pendapat yang lemah. Itu tadi ya, dari uang kartal itu dianggap sebagai surat utang. Tadi seperti Syekh Muhammad Al-Amin Asyengki itu katakan, surat utang yang diwakili oleh sejumlah perak, maka tidak boleh menukarnya dengan emas dan perak, sekalipun tunai karena perak yang diwakilinya tidak diserahkan tunai, karena nota tersebut bukanlah harta dan juga bukan jasa pada intrinsiknya. Jadi intinya pokoknya yang pertama ini dianggap sebagai surat utang. Ini tidak tepat dan jadi pendapat yang lemah. Ya, terus. Konsekuensi dari pendapat ini, tidak boleh membeli emas dengan uang kartal karena tidak akan terjadi tukar-menukar tunai sekalipun serah terima emas dan uang terjadi dengan cara tunai. Dan tidak ada kewajiban zakat kecuali setelah uang emasnya diterima dari bank yang menerbitkan uang nota. Nah, ini konsekuensi dari pendapat yang keliru itu. Jadi konsekuensinya, bila uang kartal dianggap sebagai surat utang adalah tidak akan terjadi ya tukar menukar tunai sekalipun serah terima uang emas dan uang terjadi dengan cara tunai. Karena kan masih dianggap surat utang. Lalu juga tidak ada kewajiban zakat kecuali setelah utang emasnya diterima dari bank yang menerbitkan uang nota tadi. Konsekuensinya kayak begitu jadinya pendapat ini. Ini pendapat yang lemah. Jadi tidak benar kalau uang kartal dianggap sebagai surat utang. Uang kertas dianggap sebagai surat utang. Ini pendapat yang lemah. Ya, terus yang kedua. Sebagian ulama yang lain menganggap bahwa uang kartal disamakan dengan komoditi lain yang bukan komoditi riba, seperti kayu, batu, dan lain-lain. Pendapat ini didukung oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Ia berkata, bila telah diketahui bahwa nota bank bukanlah emas atau perak dan tidak mungkin dapat diterapkan ilat emas dan perak, yaitu timbangan, maka nota bank itu adalah komoditi biasa. Nota bank boleh ditukar sesama nota bank berlebih dan tidak tunai. Terus. Argumen pendapat ini bahwa transaksi dilakukan terhadap kertas uang baik secara lafaz maupun makna dan kertas merupakan sebuah komoditi sebagaimana komoditi lainnya. Tanggapan. Argumen ini tidak kuat karena transaksi bukanlah dilakukan terhadap potongan kertas sebagai komoditi, akan tetapi transaksi dilakukan terhadap nilai tukar uang yang dihasilkan dari kekuatan ekonomi negara yang menerbitkannya. Potongan kertas bila dianggap sebagai komoditi, maka tidak mungkin nilai sebuah lembaran uang akan berbeda jauh dengan lembaran lainnya, karena nilai kertas itu tidaklah semahal nilai nominal yang tertera pada lembaran uang. Ya, nilai kertas itu sejatinya tidaklah semahal nilai nominal yang tertera pada lembaran uang. 100 ribu dengan kita pegang uang kertasnya kan tidak senilai ya. Ya, 100 ribu itu berarti cuma menunjukkan nilainya saja. Jadi transaksi itu bukan dilakukan dengan potongan kertas, namun dilakukan dengan nilainya. Nah, terus konsekuensi dari pendapat ini? Konsekuensi dari pendapat ini bahwa tidak ada riba baik pada mata uang kertas. Boleh menukar Rp1.000 dengan Rp2.000 secara tidak tunai. Dan tidak ada kewajiban zakat kecuali uang kertas dijadikan sebagai barang dagangan. Nah, pendapat ini juga yang lemah. Terus pendapat kedua? Ilat riba untuk emas dan perak adalah gholabat samaniyah, dominasi sebagai alat tukar. Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i dan Maliki. Nah, baik, yang nanti yang pendapat ini kita akan bahas pada pertemuan besok tentang tukar menukar emas nanti dan mata uang. Insyaallah. Jadi intinya kalau uang kertas masih sah untuk jual beli, masih sah sebagai alat ukur saat ini, kemudian dianggap oleh penggiat dinar dan dirham itu suatu yang tidak sah, ini tidak benar karena dibangun di atas pendapat yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hari ini tentang hikmah riba baik.
sampai pada dapatkah barang lain dikiaskan dengan emas dengan 6 barang ribawi, dengan 6 barang ribawi. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada kesempatan Kamis pagi insyaallah bismillah. Ya. Nanti materi seperti biasa saya taruh di grup, bisa dimanfaatin. Grup Telegram Rumah Isa Fikih Muamalat. Ya baik, jika ada yang mau ditanya, kita persilakan, silakan monggo. Dari Zoom dulu, monggo. Baik Ustaz. Resen dulu, bisa pilih dua. Pertanyaan pertama dari Ufi Pulana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin bertanya mengenai masalah utang puasa sama utang zakat Ramadan orang tua yang telah meninggal, itu bagaimana, Ustaz? Utang puasa sama utang? Zakat. Zakat. Kalau zakatnya dihitung saja berapa yang mesti dibayar dikeluarkan. Yang belum dibayar saja ya. Yang belum dibayar bisa dikeluarkan. Kemudian kalau utang yang kaitannya dengan puasa, misalnya ketika itu, tapi dilihat dulu ya, utangnya ini orang tua ketika itu masih mampu lakukan tapi ditunda. Ada kesempatan lakukan tapi ditunda. Dan anak tahu. Misalnya ada 10 hari. Maka utang tadi bisa dibayarkan oleh anak, bahkan kalau ada anak dua, bisa bagi utang puasa ini untuk berdua, 5-5 begitu. Dan yang tidak termasuk utang, bayar utang puasa di sini ketika orang tua misalnya sakit, terus tidak punya kesempatan untuk puasa dan tidak punya kesempatan untuk bayar utang puasa. Misalnya dia sakit di bulan Ramadan, ya, selama 20 hari. Terus pas tanggal 1 Syawal meninggal dunia, maka dia tidak punya kesempatan untuk qadha puasa tadi. Kalau untuk kasus yang ini, tidak ada qadha puasa yang dibayarkan oleh anak-anak. Nah, pembahasan tentang masalah qadha puasa ini untuk dibayarkan anak-anak seperti dalam hadis disebutkan, man mata wa alaihi siyam sauma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia lantas memiliki utang puasa, hendaklah ahli warisnya atau keluarganya mempuasakan dirinya. Nah, itu dalil tentang pembahasan ini. Wallahu a'lam. Ya, kemudian Ustaz, masalah harta peninggalan orang tua, misalnya rumah, itu kan anak tahu dari hasil riba sama subhat, itu boleh dimanfaatkan atau enggak, Ustaz? Kalau itu untuk bagi waris ya? Iya. Kalau untuk bagi waris dan anak-anak membutuhkan itu, boleh untuk dibagi. Kalau dimanfaatkan, misalkan kan anaknya itu ada 3, 2 laki-laki, 1 orang perempuan. Iya. Dan di daerah saya itu, misalkan kalau orang tuanya meninggal, terus ada harta peninggalannya itu, biasanya kalau di sini itu nggak dibagikan, jadi semua hartanya itu dikasih semuanya itu untuk anak perempuan, gitu, Ustaz. Ya, berarti tidak mengikuti aturan syariat. Iya, tapi masalahnya ini bertentangan dengan perilaku masyarakat. Kalau keluarga belum paham, terus kita ngotot untuk tetap bagi secara syar'i, konfliknya lebih besar. Kalau kita dari keluarga yang merasa dizolimi, ya sudah, kita terzolimi, sabar berarti. Namun kalau kita yang menzolimi yang lain dan kita itu sadar kalau ini menyelesaikan aturan syariat, ya berarti bagilah sesuai dengan aturan syariat. Ya sudah, kalau mau adik perempuan mau keridoannya mau bagi lagi lebih bagus. Misalkan rumahnya itu kan dengan orang tua dari harta riba sama subhat gitu. Terus anak itu mau buat bangun yayasan gitu, TPA misalkan rumah, tapi itu boleh nggak, Ustaz?
secara hukum zatnya sudah berubah lagi, tidak jadi yang masalah untuk anak begitu. Wallahu a'lam. Terus gimana nih Ustaz? Apanya? Terus gimana solusinya Ustaz? Ya solusinya dipakai saja. Buat dibangun yayasan. Iya. Jadi boleh yayasan. Iya. Misalkan tuh pahalanya bisa sampai ke orang tua gitu. Ustaz. Nah itu yang jadi masalah karena hartanya bermasalah. Baik, cukup ya. Ya. Iya, Kang. Baik, satu lagi dari Zoom, monggo. Silakan saudara atau saudari Ira. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya terkait dengan MLM syar'i. Jadi, saya sempat menjadi apa namanya? Jika ya menjadi member. Karena produknya itu kan bagus gitu, produknya tuh herbal yang supaya kita beli produk muslim, nggak beli produk yang di luar sana. Nah, kemudian untuk bisa menjadi member itu, kalau sejauh ini saya ngelihatnya bayarnya kan cuma 10.000 untuk jadi member seumur hidup gitu ya. Nah, artinya nanti di situ dapat potongan. Atau cashback 10% dari setiap belanja kalau misalnya jadi member. Iya. Nah itu hukum secara untuk member dulu gitu, tapi kemudian setelah udah saya jadi member ditawari untuk menjadi stokis dan manajer sehingga setiap pembelanjaan itu dapat keuntungan gitu. Kalau manajer nanti dapat 11%, terus kalau kalau manajer 20%, kalau stokis jadi dia ada dua skema, ada keagenan, ada jabatan. Kalau jabatan itu sebagai manajer, syaratnya saya apa namanya harus belanja nilai sekitar 10 juta. Nah, tapi atasan saya ini yang nawarin itu yang belanja itu sebenarnya beliau gitu. Nah, untuk dari sini dulu mohon koreksinya gitu. Ada nggak kira-kira yang sebetulnya nggak syar'i gitu? Ketika jadi member, jadi mau beli barang tadi harus jadi member dulu. Member harus bayar dulu. Ya, untuk pertama member dulu, member bayar 10.000 atau 35.000 tapi dapat katalog, dapat buku panduan, itu bedanya sama kartu gitu. Ya, itu satu. Terus yang kedua, kalau sudah masuk, cari member lagi. Sebetulnya itu saran ya, saran dari atasan saya itu gitu. Nah, saya ditawari untuk apa namanya? Jadi manajer gitu, bahkan saya udah didaftarin jadi manajer, tapi yang belanja tuh atasan saya itu belanja senilai 10 juta sehingga saya bisa jadi manajer gitu. Tapi nanti nah itu coba belanja yang 10 juta itu untuk apa? Belanja 10 juta itu beliau yang belanja supaya nanti disuntikin ke saya, dalam arti nanti status saya jadi berubah sebagai manajer gitu. Seakan-akan saya yang belanja kan gitu. Tapi memang itu real beliau belanja 10 juta. Nah, terus ada member atau downline yang dicari enggak? Itu sebetulnya pilihan gitu ya. Nah, saya kan sebetulnya khawatir haram gitu kalau di sini emang dibilangnya kan MLM syar'i gitu. Cuma saya pengen fokus ke produknya aja deh gitu. Saya jualin produknya. Tapi sebetulnya saya bisa gitu untuk cari bawahan sampai dengan generasi berapa gitu. Jadi mungkin saya khawatir terjadi saturasi di sana. Ah, terus ketika sampai generasi berapa itu tetap dapat penghasilan dari generasi berikutnya gitu. Di bawahnya berlapis-lapis. Penghasilan itu bukan by daftar member tapi by pembelanjaan di bawah saya. Iya, dari pembelanjaan mereka yang di atas dapat berarti. Dapat, saya dapat. Terus berlapis-lapis. Ini ada lapis 1, lapis 2 di bawahnya lagi, lapis 3 di bawahnya lagi, tetap dapat. Iya, dapat. Semuanya dapat. Berarti yang di atas tetap makmur, yang di bawah tunggu dulu sampai dia sampai level atas. Enggak, jadi yang di bawah pun dia bisa belanja dia kalau dia tergantung kerjanya, jadi baik kerja apa namanya? Kalau dia dapat seperti saya juga gitu ya, kalau bahkan kalau bawahan saya ini lebih rajin daripada saya, dia lebih nggak bisa di atas saya gitu.
posisinya. Berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Ustaz. Iya. Cuma sebatas yang Ibu jelaskan, saya belum ditemukan masalah. Iya, iya. Ya. Daftar member nggak masalah ya, Ustaz, ya? Nggak masalah. Selama daftar member berlebihan gitu ya. Iya. Tapi tadi yang dipinjam itu nggak masalah juga sebagai apa namanya? Saya sebetulnya nggak belanja, tapi yang belanja atasan gitu. Nggak apa-apa. Beliau nanti bisa naik. Nggak masalah. Nggak masalah juga. Iya. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi dari Resen, monggo di Zoom. Silakan Ibu Dina Khairuna. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, ini kan saya punya suatu usaha gitu. Yeah. Kemudian saya mendapatkan tawaran untuk ikut tender di proyek pemerintah gitu. Hmm. Kemudian menawarkan saya ini adalah ajudan dari yang punya proyek. Cuman proyeknya itu kan biayanya cukup besar ya, Ustaz. Hmm. Nah, juga yang saya khawatirkan biasanya proyek-proyek seperti ini kan ada apa ya, kayak cashbacknya gitulah. Kalau misalnya dia, karena kan kita kan ikut tender, dia biasanya kan akan memudahkan kita untuk melaporkan tendernya nanti gitu. Nah itu kira-kira solusinya gimana, misalnya kalau emang itu sudah tidak memungkinkan untuk saya ikut proyek itu, atau ada cara lain? Keterangan Ibu belum ini lengkap ini kayaknya. Tadi ada proyek, terus ada cuma ada cashback, terus ya. Dari proyek pemerintah. Iya. Kemudian saya ini disuruh bikin dari proyek apa Kemenhan gitu, kementerian. Nah untuk ikut itu kan kita mengajukan tender, ikut tender dulu dari PT. Saya dari PT saya itu ikut tender. Nah cuman kalau misalnya kan saya berarti kan ditawarin sama orang dulu nih. Nah pada saat proses tender itu biasanya tuh rata-rata sih kayak ada titipan perusahaan kayak gitu loh, Ustaz. Jadi otomatis nanti saya akan dimenangkan kayaknya. Mungkin sekarang sih skemanya gak ada, cuman pada umumnya skemanya tuh kayak gitu gitu loh. Akan dimenangkan karena apa itu, Bu? Biasanya ada cashback ya, jadi biasa dia minta syarat kalau misalnya mau menang nanti boleh cuman kasih saya sekian persen dari proyek ini kayak gitu. Dari orang yang membantu gitu. Dari orang yang membantu, berarti cashbacknya untuk orang yang membantu. Iya. Jadi kasih sekian persen dari proyek ini ke orang yang membantu. Sedangkan itu orang pemerintah kan? Iya. Berarti menyogok namanya. Menyogok ke dia berarti. Oh iya, nggak maksudnya sih, maksudnya kan dia pasti minta kalau emang mau nanti dari proyek ini kamu harus bayar sekian kayak gitu. Nah itu berarti kan, nah saya juga khawatir, oh berarti kan sebenarnya kalau dari sisi ibu nggak masalah ya dapat proyek ini terus menang tender itu jadi hak ibu gitu. Tapi biasanya orang-orang seperti ini memanfaatkan ibu lagi, minta kalau nggak ibu akan dipersulit berikutnya tidak dapat tender lagi, sehingga mesti ada sogok suap yang ibu kasih ke mereka. Gitu kan? Iya. Mm-mm. Solusinya gimana ya? Solusinya agak sulit, Bu. Itu orang-orang ini ya memang akal-akalan terus itu. Orang buat apa saja ada peluang untuk dapat sogokan ya mereka minta gitu. Iya. Jadi ibu sudah benar dapat tender tadi gitu, halal untuk ibu. Namun masalahnya cashback tadi dia minta jadi syarat saja. Kalau ibu memang punya apa, tidak ada jalan lain kecuali dengan cara itu ya, dia minta. Ya sudah, berarti dia yang kena masalah, bukan ibu. Yang minta tadi yang kena masalah. Kalau tidak jalan lain, itu hak kita kok. Tapi dia persulit terus. Kalau dia mencarat, boleh nih nanti saya kasih. Kan dia nawarin ikut ya proyek ini, nanti sama saya misalnya dari proyek ini kasih saya sekian kayak gitu. Tapi apa nggak masalah kita kasih dia gitu? Iya, tadi saya bilang sogok. Oh.
Kalau misalnya dia tidak dapat, lebih aman untuk ibu gitu. Tapi kayaknya peluang untuk ibu dapat tender sulit gitu kan? Nah, serba salah berarti Bu Dina. Iya, karena dia nawarin, akhirnya dia mau ngegolin ibu, tender ibu yang dapat gitu. Mungkin orang yang tidak kasih sogok kayak kayak ini berarti tidak akan mendapat ya menang tender tadi. Mungkin malah bertaruh di situ. Mungkin ada lagi yang ini, ada, oh mana yang lebih besar nih, dia menangkan yang lebih besar dong. Gitu kan? Kalau misalnya ibu mau selamat ya tidak usah ikut gitu. Karena yang lainnya juga bertaruh untuk itu. Karena dukung dia juga dalam hal yang salah gitu. Kecuali kalau kalau kita sudah tempuh jalan yang benar, ikut tender seperti biasa, ujung-ujungnya ada orang ini minta gitu. Kalau enggak kita akan dipersulit atau urusan apa itu dipersulit oleh dia, ya ini masalah lain. PT punya siapa? Itu kalau misalnya ini PT punya orang lain. Nah, kita ikut, kita adalah subkon dari PT itu. Jadi PT itu yang berurusan sama pemerintah, tapi kita cuman orang itu, dia orang yang ditunjuk oleh PT itu untuk mengerjakan proyeknya gitu. Bukan pihak ketiganya. Iya, iya, tahu-tahu. Tapi kan dapat keuntungan dari situ. Terus dari pihak ibu jadi apa? Dari pihak ibu jadi apa kalau dari pihak PT tadi yang menangkan tender? Perantara saja? Dari pelaksana proyeknya. Nah, berarti nggak masalah. Kalau itu nggak masalah ya? Iya. Iya, kita mau ikut apa tadi Bu? Coba diulang. Misalnya saya ditunjuk sebagai komisaris dalam sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu tuh memberikan saya fasilitas untuk asuransi gitu. Itu fasilitas yang harus atau bisa tidak pakai fasilitas asuransi tadi? Nah, udah otomatis sih kalau. Otomatis ya sudah berarti ikutan Bu, nggak masalah. Nggak masalah. Iya, karena ikutan, bukan ibu yang cari gitu. Itu namanya ikutan, gitu. Otomatis dapat gitu. Enggak masalah. Ji. Oh, ya, Kom. Baik, bisa dari chat dulu, bisa pilih dua, Bu. Iya, baik. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Saya ditawari untuk jadi marketer IOA Gold oleh salah satu agen IOA Gold. Ini sejenis kayak Mas Antam. Tapi ini sistem online, harus PO dulu. Setelah barang datang, saya melakukan sistem COD ke pembeli. Apa hukumnya, Ustaz? Asalkan ketika COD, transaksinya baru terjadi ketika itu. Atau diulang transaksinya yang sebelumnya. Deal, diulang lagi transaksi ketika COD tadi. Tidak bisa transaksi pakai yang sebelumnya. Dia transfer emas belakangan gitu, berarti telat. Namun kalau diulang transaksinya ketika ketemu pakai akad baru dengan harga yang baru saat itu, nah itu baru benar. Baik, terus. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh memanfaatkan hadiah dari Bank Syariah berupa mug yang ada logo Bank Syariah tersebut? Tidak boleh, karena mempromosikan bank. Terus satu lagi. Mau tanya bagaimana hukumnya menggadaikan barang di pegadaian syariah dengan membayar biaya titip setiap hari yang diakumulasi dan harus dibayar ketika akan menebus kembali. Nah, biaya titip itulah yang menjadi masalah ribanya. Biaya titipnya. Karena kalau biaya titipnya harusnya cuma sekali saja, namun ini ada akumulasi
Dan ya pokoknya itu ujung-ujungnya sama saya minta tambahan dalam dalam utang piutang. Wallahu a'lam, enggak boleh. Terus satu lagi dari chat. Bismillah, mohon pencerahannya atas rukun kematian di mana anggotanya wajib membayar iuran sebesar 2.500 per bulan per kepala, dan sebagai kompensasinya dia akan mendapatkan biaya pemandian sampai dengan dimakamkan. Itu per bulan. Oh, jadi untuk ngurus kematian tapi dari lama ya. Tapi itu kan sesama. Coba diulang, Om. Mohon pencerahannya atas rukun kematian di mana anggotanya wajib membayar iuran sebesar 2.500 bulan per kepala. Nah, ini masuk asuransi ini. Asuransi sama seperti takaful, asuransi syariah ya. Wallahualam, seperti itu boleh. Karena dia bukan bukan maksudnya untuk cari untung, tapi untuk saling tolong-menolong di situ, enggak masalah. Baik, sebentar saya pindah dulu ke WhatsApp, silakan. Bismillah Ustadz, izin bertanya, apa hukum penukaran uang asing di rumah nenek saya 10 tahun terakhir ini dibuat tempat untuk penukaran uang asing? Boleh, asalkan transaksi yang terjadi tunai dalam majelis akad. Ya, terus yang kedua. Saya tinggal di Jakarta, kakak tinggal di Jawa bersama ibu. Ya. Kakak menjual emas, apakah ya. Boleh saya membeli emas dengan cara dibayar dengan transfer dan emas dititipkan dulu ke tidak kakak? Tidak boleh, emasnya tertunda berarti. Harus tunai ya dan biadin. Terus. Saya bekerja di rumah sakit. Bagaimana hukumnya jika mendapat bantuan berupa uang dari bank konvensional dan uang tersebut dibuatkan baju kerja khusus untuk pandemi ini? Hadiah saja gitu. Coba diulang. Saya bekerja di rumah sakit. Iya. Bagaimana hukumnya jika mendapat bantuan? Bantuan kan? Bantuan berarti masih boleh. Wallahu a'lam. Yang penting tidak ada logo-logo bank di situ ketika memanfaatkan bantuan tadi. Terus. Apakah boleh uang yang dikeluarkan karena terlambat saat masuk kerja dan uang yang didapat masih syubhat diberikan kepada teman kita yang masih kuliah untuk membayar kuliahnya? Bisa saja, yang penting uang syubhat kayak begini tidak dipakai untuk kepentingan pribadi, tidak boleh untuk bangun masjid. Terus satu lagi. Saya membuka tabungan di BNI Syariah, akad wadiah, di bank BNI konvensional. Dalam hal ini, rekening tabungan syariah tersebut bisa dibuka di bank konvensional. Karena di kota saya belum ada bank syariah, apakah diperbolehkan sistem seperti itu, Ustaz? Iya, tapi dia masuk sistem bank syariah, maka tidak masalah. Memang di beberapa tempat seperti itu, di Gunung Kidul juga sama. Tidak ada bank yang disebut tadi, terus bisa mendaftarkannya di bank yang konvensional tadi. Tapi kan sistemnya berbeda nantinya. Jadi boleh seperti itu, untuk meminimalkan saja masalah. Baik, satu lagi. Izin bertanya, jika saya menitip produk makanan di salah satu toko, sistemnya konsinyasi. Iya. Ternyata toko tersebut selain menjual barangnya di toko secara langsung ke konsumen, mereka juga berjualan via GoFood. Apakah saya boleh tetap menitip produk makanan di toko tersebut? Masih boleh. Silakan. Tidak masalah. Baik, dari telepon ada? Angkat. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Cut. Baik. Dari Zoom silakan. Monggo dari Zoom. Baik, ya. Dari Resen dulu. Dari Resen silakan Bapak Eko. Bapak Eko. Kalau belum siap silakan Abu Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya, Ustaz, saat ini kan banyak kaum muslimin yang memboikot produk-produk Prancis ya. Dan MUI saat ini juga memboikot. Lalu bagaimana hukumnya kita kerja di perusahaan Prancis, Ustaz? Bisa kalau haram. Kerja di perusahaan Prancisnya. Iya. Dari sisi ini ya, dari sisi kalau ditanya dari sisi boikot itu nanti berbeda dengan sisi penggunaan ya. Kalau mau boikot, boikot saja. Boikot boleh-boleh saja begitu. Namun kalau kita misalnya saya punya barang di sini, saya dapati ada produk itu, kemudian saya boleh minum enggak? Boleh. Boleh saya beli enggak? Secara hukum
muamalat boleh, itu tidak merusak transaksi atau tidak merusak ketidak jadi tidak sah begitu jual belinya sehingga jadi jual beli barang haram, enggak. Sama halnya dengan orang yang bekerja di situ, ya dia masih bekerja dengan ini, kalau pekerjaannya halal yang dia kerjakan tidak masalah di situ, bukan berarti harus keluar, enggak. Konsekuensinya berbeda ya antara boikot dengan dia harus berhenti kerja dari situ, berbeda. Namun kalau ada peluang yang lainnya untuk kerja, silahkan untuk memilih yang lain. Tapi kalau memang keadaan darurat, tidak ada lagi cari kerja sulit gitu, dia terpaksa di situ kan kerjanya juga halal, ini cuma masalah pemboikotan saja. Nah, ini hal yang berbeda. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, wa'alaikum. Baik, berikutnya lagi, silakan. Silakan hamba Allah. Saudara atau saudari hamba Allah, kalau tidak ada Umu Cinta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tujuannya kalau untuk dimintakan doa untuk orang lain, dukung, support, nggak masalah. Yang kedua, Ustaz, dalam yayasan kami pengurusan jenazah, itu kan kami memiliki visi tidak berbayar kepada alumni musibah dari menyediakan ambulan sampai perlengkapan kafan. Nah, ini saya dapati hadis. Kafan mayit wajib diambil dari harta yang ditinggalkan. Namun bila tidak memiliki harta, maka yang menanggung keperluan mengkafannya adalah orang yang wajib menafkahinya ketika ia hidup. Dari Syahru Sahih Muslim 78 Nailul Amtar. Itu gimana ya Ustaz jadinya? Sedangkan yayasan ibu bergerak. Kalau yayasan ibu tadi bagaimana? Kalau yayasan ibu? Yayasan kami bergerak memberikan pelayanan kepada ahli musibah semuanya free. Ya enggak masalah berarti. Kalau misalnya mereka memang enggak mampu juga untuk menyiapkan, enggak masalah. Kalau dia mampu, Ustaz? Ditawarkan ke dia dulu gitu. Maksudnya kalau kami yayasan ibu kan tidak minta bayaran. Ya, dia kalau misalnya ridho ya enggak masalah. Berarti semuanya diurus oleh yayasan ibu. Oh, jadi kalau ada dari terkait dengan hadis ini gimana, Ustaz? Kan enggak kalau ada yang bantu kan enggak dosa, Bu, yang bantu. Oh, gitu ya, Ustaz. Bagaimana memahaminya gitu loh? Gitu ya, Ustaz. Hah? Ya enggak lah. Ini ada orang susah terus dia mau mengurus itu. Tapi ada yang mau bantu, ya sudah bantu, enggak masalah. Bukan berarti enggak boleh bantu kan? Hadisnya kan konsekuensinya enggak kayak gitu. Hadis ini keluarga yang nanggung, maka enggak boleh ada yang bantu. Kan enggak dipahami kayak gitu, Bu, hadis. Baik. Iya. Baik, Ustaz. Jadi masalah ya, Ustaz ya? Iya, enggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih dari resen, silakan bisa dihabiskan itu. Silakan Ummu Zahra Rumaiso. Ummu Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Zahra. Mau nanya yang kemarin cashback, Ustaz. Cashback, ya. Saya suka belanja online gitu. Hmm. Yang dikasihnya suka dapat cashbacknya, Ustaz. Jadi misalnya belanjanya berapa atau enggak bayar listrik misalnya, dengan memasukkan kode yang dikasih sama aplikasinya gitu. Bayar tetap transfer, Ustaz. Itu boleh digunakan, Ustaz? Berarti boleh. Yang penting bukan manfaatkan deposit ibu di situ. Enggak sih, enggak pernah ngisi. Jadi cashbacknya itu masuknya ke OPPO Point, Ustaz. Tapi saya emang enggak ngisi OPPO ini. Enggak masalah. Terus satu lagi, kalau misalnya saya belanja 50.000 ke atas, itu biasanya dari aplikasinya itu dapat bebas ongkir, itu bisa dipakai, Ustaz? Coba diulang, diulang, Bu. Merek tetap transfer. Gimana, Bu, diulang tadi? Jadi misalnya saya belanja
di atas 50.000, mm-hmm. itu pasti dapat bebas ongkir. Dapat bebas ongkir ya. Itu bisa digunakan. Tidak, itu tidak pengaruh deposit ibu di situ ya? Enggak pernah ngisi sih Ustaz. Jadi memang aman. Kalau belanjanya kurang dari 50 itu nggak dapat bebas ongkir. Aman Bu. Tapi kalau boleh ya Ustaz. Boleh. Oke Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ya. Tema, kalau ada acara-acara maulid itu Ustaznya yang dipanggil buat ngisi ceramahnya itu udah dipastikan Ustaznya belum manhaj salaf ya Ustaz? Ibu pernah lihat pernah saya lihat saya hadiri gitu enggak? Kalau enggak ya sudah berarti Ibu. Iya baik. Iya. Banyak yang Ustaz di TV pernah datang ke tempat saya berarti. Kecuali begini ya Bu, ada suatu momen cuma memanfaatkan momen saja gitu. Ustadznya diundang tapi dia memanfaatkan momen karena jamaah pengajian di situ cuma tahu kalau ada pengajian itu pas hari-hari tanggal merah seperti Maulid dan yang lainnya, tapi ustadznya tetap ngisi pengajian biasa. Bukan bikin acara khusus tentang Maulid gitu enggak. Oh gitu. Baik Ustadz kalau gitu. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi. Sri Umu Azhar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa ini bertanya, Ustaz? Untuk tebus murah, Ustaz, itu gimana ya hukumnya? Untuk apa? Tebus murah, misalnya begini, Ustaz. Sekarang ada tuh dari beberapa swalayan ya, tebus murah. Misalnya kita belanja 50.000 produk tertentu. Iya. Kemudian itu kita bisa menebus murah produk lain seharga di bawah harga pasar gitu, misalnya 1.000 atau 2.000 gitu. Jadi coba diulang Bu, diulang. Jadi kita misalnya belanja nih Ustaz di swalayan ya. Belanjanya misalnya produk tertentu 50.000. Iya. Kemudian karena kita belanja produk itu sudah memenuhi 50.000, kita bisa tebus murah tuh Ustaz. Beli barang lain lagi. Iya, beli barang lain lagi tapi harganya di bawah barang di bawah harga standar gitu. Misalnya yang 10.000 jadi 5.000 gitu. Boleh. Karena kita udah belanja 50.000 itu. Boleh. Boleh, Bu. Oh. Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa baca dari chat masih ada sisa? Masih, Ustaz. Iya, monggo. Ada beberapa. Pertanyaannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga, memuliakan, merahmati dan meridhoi Ustaz beserta keluarga, para panitia serta jamaah kajian. Izin bertanya, orang yang bekerja sebagai sales motor atau mobil, apa termasuk juga itu pekerjaan riba? Diulang. Orang yang bekerja sebagai sales motor atau mobil, apa termasuk juga itu pekerjaan riba? Nah, akadnya kan ada kredit. Ya, di situlah masalahnya. Kalau dia di bagian lain bukan bagian sales, ya aman gitu. Tapi kalau dia di bagian sales nawarkan kredit, dia kan dukung untuk ini. Jadi masalah, wallahu a'lam. Terus, ada lagi? Ustaz, apa hukum makan kepiting? Makan kepiting, ya, semalam juga ada yang nanya saya itu, ada simba-simba nanya. Saya bilang boleh, halal. Tidak ada masalah untuk itu. Kayaknya saya punya bahasan gak di rumahisa.com dulu. Saya pernah bahas makanan itu. Tulisan lama. Kepiting. Dan yang terakhir Ustaz bertanya. Nah ini tentang hukum hewan yang ada hidup di dua alam ya. Pendapat paling kuat. Hewan yang hidup di dua alam itu yang masalah. Cuma katak dan buaya. Buaya pun ada perselisihan di situ. Sehingga yang lainnya masih dihukumi halal. Gitu. Terus. Yang terakhir Ustaz apa itu sair Ustaz? Apa itu? Syair. Oh, syair tadi itu. Ini biasanya kalau diterjemahkan oleh ulama itu biasanya gandum halus, gandum kasar gitu. Syair dan bur ya, gandum halus, gandum kasar gitu. Bisa dipahami saja sama-sama jenis gandum namun dengan kualitas berbeda. Cukup ya? Yang Zoom? Baik. Kita cukupkan insyaallah besok pagi tetap ada kajian seperti biasa. Saya mohon maaf untuk kajian malam sementara ini di-off-kan dulu. Selama November sampai Desember karena saya
keliling ke jamaah-jamaah yang ada sekitar Darus Salihin, ke kampung-kampung. Demikian, kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.